Walaupun hari-hari jadi masuk juga aku buat ke dapur ni. Nak tunjuk hampa kumpang pasal dah jadi. Dah jadi pula dah janji. Walaupun duk sibuk duk terima uti-uti kot tingkap ni. Yang bagi bunga, yang panggil kambing, yang bagi beruk, yang bagi nyok, yang bagi santan, yang bagi gula, yang bagi garam, yang bagi kopi. Tapi senangnya aku nak tayang rambut baru lah. Menyesal tak sampai suruh tak bagi potong tu? Dalam menyesal lah juga. Tapi dua-dua apa empat kata apa? Datuk ni kalau potong rambut pun handsome, tak potong pun handsome. Suka hati datuk lah apa pun kami suka. Lalu bahan-bahannya untuk kunyit Halia pada hari ini. Bahan yang kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan ialah ayam. Ayam yang harpa kena potong kecil-kecil. Jangan terpotong sap-sap sap kucing tu aku tak tahu. Lalu tengok. Masak lagu ni kena potong halu-halu kecil-kecil lagu ni. Kuih garam kunyit. Ni aku pakai lagi lah garam kunyit depan bagi aku dozen kan. Pakai nak try tengok kalau setakat goreng-goreng biasa ni sedap ke tak. Kita try sekejap. Bawang besar 2 biji. Apa nak potong gelang boleh, nak potong nipis boleh, nak potong empat boleh. Tak kisah. Cabai Melaka, color hijau, color merah. Tutup tumbuk dia, bang, bang, bang. Sudah, tak payah nak gonyokkan, nak kirikkan, nak tumbukkan, tak payah. Halia muas beban. Lepas halia sebeban, bawang putih muas beban. Lepas tu daun bawang ni untuk kita buat hiasan lah. Senang sangat. Macam aku cakap, resipi ni kalau laki hampa telefon dia duduk dekat traffic light simpang depan tu. Dan lagi hampa nak masak. Kita ambil belanga hitam. Buat minyak. Pasal kita nak goreng ayam tu. Minyak banyak sikit pun tak apa. Sekejap kita cukup buang. Sebab minyak yang sama jugalah kita nak tumis. Buat minyak tak payah tunjuk muka aku kan. Sebenarnya aku ni bukannya mandi pun lagi. Nampak je sikap. Nampak kalau nak goreng ayam, minyak kena hangat. Jangan minyak tak hangat bubuk. Tak cantik goreng dia. Faham ni tak? Bismillahirrahmanirrahim. Masa kita nak mula-mula masuk tadi, api memang kena derap, kena hangat tu. Bila dah masuk ayam, baru hampa berseluar api. Baru dia masak elok. Ayam tu dia punya cara dia lah. Kau nak dapat ayam goreng yang sedap. Pasal apa baru ni Lofa main rumah kan, dia kata sedapnya ayam goreng ni. Aku dah hafal aku. Apa beza ayam goreng rumah hang ayam goreng rumah aku? Sebenarnya ada beza. Beza dia cara kita nak goreng. Nasib tak hangit ayam aku duduk tangkap gambar melayan sendirila melayan aku sat sana, sat sini, sat peti air, sat pintu. Tapi nasib baiklah, inilah dia. Inilah orang kata ayam goreng yang sedap. Nampak gaya? Penuh dah peti air aku juga macam-macam lah. Dia hantar yang ni pula daripada ejen aku, renetwork.ipo. Dia bagi sebekah ikan. Ikan merah ada apa ni hari oi? Potong ke apa? Ke apa ke? Dia ikan sekok. Apa ni? Besarnya cencaruk ni. Takkanlah seafood runner tak tahu aku suka cencaruk kecil-kecil. Tak apa ni kita goreng. Ui banyaknya. Depa ni lah seafood runner ni lah. Yang duk hantar kat aku ikan-ikan. Elok. Dia berlambak lah. Apa tu? Ketam. Okey. Terima kasih Jen. Kita buat selingan sikit sambil-sambil duk masak tunggu ayam tu. Aku selang-seli lah. Dah siap dah, aku dah goreng ayam semua. Elok bukan main. Goreng ayam ni jangan tinggal. Goreng PC deka lah, basuh kaki lima lah, apalah. Dia kan tadi duduk alih, alih, alih. Selalu baru dia serata cantik lagu ni. Faham ke tak? Lepas tu minyak ni tadi yang bekas kita goreng ayam. Pangkat buang dalam sesenduk buang. Pasal minyak banyak sangat. Sebab yang ni kita akan sirau ke atas. Bagi nampak kilat kan. Masalah yang apa nak makan tu. Nampak sirau ke atas. Berkilat nampak nikmat. Okey. Minyak yang sama. Kita tumis bawang putih. Masuk. Masuk bawang putih. Masuk cabai Melaka. Masuk halia. Halia ni ada yang aku potong besar-besar kasar-kasar lagu ni. Lepas tu ada sikit tu aku tumbuk. Sebab apa kalau kita pakai masuk besar-besar tu dia tak apa nak kasar. Ini aku tumbuk. Kita topek sekali. Bawang besar ni nak kisar. Sebab apa bawang besar dia cepat nak layu. Kita tumis yang ni dulu.
benda tu dah elok, bubuh masuk bawang besar tu. Apa nak potong gelang boleh, apa nak potong nipis-nipis atau mana, apa nak potong pun ikut suka lah. Aku suka gelang ni. Bubuh masuk, lepas tu bubuh lah garam yang banyak. Macam apa, ayam tadi dah kita nombor garam kunyit kan. Tapi kena masuk jugalah. Aku ni makan masin. Tapi Alhamdulillah lah, jantung tak ada kena-kena apa. Apa-apa tak ada, Alhamdulillah umur 49 tahun ni tak ada main penyakit lagi. Alhamdulillah. Macam aku kata, makan jangan pikir, sakit pun kita pikir. Tos ni, segok kembing lah ni. Tos ni bukan tos muka aku. Aku tak laku segok hari walaupun tak mandi. Masya Allah. Masya Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Sedapnya walaupun macam ni yang ni, kalau amak anak aku tak reti nak makan nasi ke rumah, ambil minyak tu putih sikit ayam goreng dengan nasi putih. Allah. Tak tahulah, lemparlah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lempak masuk, weh pimai. Lepas tu ambil daun berdawai pula. Daun bawang. Daun masuk, gerbung rebang, pingpang kongking. Dah, tapi jom kita tahu. Aku siapa pula nak hantar tu. Tintong. Masuklah. Assalamualaikum. Terima kasihlah. Hadiah apa bawa? Oh, dia bantak tu. Anti serangga spray pula ke dah. Macam-macam hadiah aku ada. Dia pada ikan, kepada nyok, kepada lori, kepada telok, kepada garam. Macam-macam. Ni dah siap. Kita ambil pinggan. Pinggan kobeh kita yang lawa segak ni. Apa ada? Tak ada. Tak ada buah atas kobeh betul. Okey, ambil pinggan, susun daun kobeh, jadi dah lagu ni. Angkat lauk tu tadi, buah atas pinggan. Buah segaknya. Dengan berminyak, dengan apa ni semua ni. Sedap apa tau tak? Yang ni simple sangat. Simple lah ni, aku tahu hampa pun bukan ada duit sangat pun kan. Jadi aku bagilah resipi yang simple-simple. Segaknya. Ni kalau laki hampa nak makan, balik kerja, tak setang hampa. Tak cantik, ambil sikit minyak tadi tu, serau kat atas. Barulah nampak macam buah angkat pada belanga. Faham ke tak? Puas sikit ke ya? Ni kita cik dia lah. Berdianya pasai. Makan pergi lah. Pergi mana? Salah, apa nak suap nasi ni? Mana lah kering? Tak kan? Dah pergi lari, sakit main balik. Oh ya! Amat apa kat aku hari ni? Jangan tu buat senyap, nah? Apa tu? Mesin jahit. Mesin jahit? Sapia! Hamba jawab kat aku! Apa benda tu? Buka semua pun. Oh, hai. Mesti. Apa bagi? Wali. Tontai. Bukan. Ini macam bertembaga. Ya Allah! Aduh! Lagi-lagi! Ali! Take this! Lama ke apa ni, tak tahu. Terima kasih lah, ya Allah. Sampai pukul berapa lah ni kita? Kali?